hitam licin tadi. Cekucai Evan Dolo langsung kotak penalti. Bagus sekali kita lihat. Mirza Andika berbahaya tapi langsung kotak penalti. Kesalahan yang sangat fatal tadi melakukan back kiri Indonesia. Kuat. Indonesia langsung dihukum sebuah gol yang sangat-sangat cepat dilakukan para pemain Thailand tadi. Iya, itu adalah sebuah resiko. Sebuah resiko ketika para pemain kita, terutama Visa, tidak dalam penguasaan bola yang sangat baik. Satu error, satu gol. Kemudian Mate Saragu kembali menjadi momok untuk selalu ya terutama dengan Indonesia selalu menang. Ini gol ketiga Mati saat melawan Indonesia di tahun 2018 ini. Betul, kembali lagi bahwa dia memiliki kemampuan dan tadi cantik sekali saat ini kotak penalti. Kecepatan Sadir, sentuhan Sadir, kemudian dijawab oleh Cetak Sulaiman. Betul, dengan satu sentuhan tanpa penguasaan bola atau kontrol. Hasawat, masih Hasawat, dan dia lari sendirian. Masih Hasawat, shooting langsung, dan gol! Gol yang sangat indah, Bung. Dari jarak yang sangat jauh menaklukkan bagi gawang Muhammad Akil Safiq. Iya, 3-3, kemudian pemain ini mampu merebut bola dan menciptakan gol kedua. Kita lihat bagaimana pergerakan para pemain kita, 3-3, dia melakukan shooting yang sangat jauh dan mengelabui penjaga gawang Akil dan merubah kedudukan menjadi 2-1 untuk Thailand. Kita lihat bagaimana. Penalti ini akan dilakukan oleh Muhammad Lutfi Kamal, nomor punggung 6. Masih kita nantikan pemirsa, apakah Lutfi Kamal akan mampu mengemban tugas yang amat berat untuk menyamakan kedudukan. Muhammad Lutfi Kamal! Gol! 2-2! Indonesia 2, Thailand 2 pada laga anniversary cup PSSI ke-88 sekaligus laga uji coba jelang AFC Under-19. Tendangan penalti yang sangat-sangat matang dilakukan oleh Muhammad Lutfi Kamal, Bung Subri. Iya, ada kepercayaan.